Bila sebut mengenai perjuangan kita sebagai golongan selebriti atau pempengaruh, tidak perlu gusar soal rezeki. Lantaran memuat naik penyataan mengenai Palestin dan apa yang dikatakan oleh pelakon Ashraf Muslim. Jom kita dengar apa kata beliau. Okay, ramai sebenarnya yang puji tindakan you spread awareness ke Instagram you sendiri kan. Tanpa ditegur pun yang you sudah ada 500,000 follower pun tidak takut untuk post. Bagi saya, kalau kita buat benda yang betul dan kita rasa yakin perkara yang kita buat posting tu memberikan kebaikan pada orang lain, ia tidak menjadi satu masalah bagi saya. Walaupun ada orang tak suka, ada yang suka, as long apa yang saya buat ini dapat memberi kebaikan pada orang lain dan juga dapat memberikan manfaat pada orang lain dan juga dapat menyampaikan perkara yang baik pada orang lain, bagi saya dah cukup baik dah. Kalau kita lihat di Instagram ini kan, you juga seorang yang lantang juga mengenai perkara ini, dan baru-baru ini juga ada satu posting you telah diturunkan atas sebab tertentu. Jadi mungkin bagaimana you melihat perkara ini? Bagi saya tak adil lah untuk kita nak tunjuk macam cerita pasal Palestin, ramai orang yang susah, ramai orang menderita sebab kekejaman, ini geram nak sebut nama dia ni, kejaman Zionis Israel ni terhadap orang Islam di bumi Palestin. Mereka terlalu mementingkan diri sendiri disebabkan tamak haloba mereka untuk dan juga untuk kepentingan mereka sendiri, sanggup buat apa saja, sedangkan bukan saja tentang Islam saja, ini sendiri melanggar hak asasi manusia. It's a war criminal lah. Siapa lagi yang nak kena buat? Kita memandangkan ramai di luar sana ada yang tak setuju, ada yang sampai sanggupkan menurunkan saya punya posting. Kita kat sini senang lenang, apa lagi bantuan yang kita boleh tolong kan? Nak perang ke? Memang tak boleh, kita bukannya kita tak boleh pergi ke sana. Apa lagi kita nak memberikan bantuan dari segi apa? Duit mungkin boleh beri kita duit. Dan yang selain itu, saya sebagai seorang selebriti orang kenal, apa yang saya boleh buat? So, jadi kita ada tanggungjawab sebagai orang Islam untuk bantu mereka di luar sana dengan apa cara pun. Dan kalau kita tak bantu, maknanya kita tak ada perasaan terhadap orang-orang Islam di sana, khususnya mereka yang berada di bumi Palestin.